Jadi di sini aku mau make up-an tapi pakai alat ini. Au. Tangannya sampai ngetril. Ya kalau mesin padahal. Dan kita akan menaikkan dia ke angka 4. Aduh, ini berasa banget. Aduh. Sebelum nonton videonya jangan lupa like, subscribe dan nyalain loncengnya. Terus komen di bawah ya. Happy watching. Assalamualaikum semuanya, balik lagi ke channel YouTube aku, Ishwin Amalia. Di video kali ini aku mau bikin tutorial makeup tapi pakai barang yang lagi viral banget nih. Ini dia. Kalian pasti sering lihat kan, apalagi di TikTok. Ini tuh viral banget, orang pada pakai alat ini dan tangannya tuh pada begini-begini. Nah, ini tuh namanya mini massage. Jadi boxnya kayak gini. Jadi ini sebenarnya alat pijat mini. Nih, di sini tuh ada macam-macam ya pilihan jenis pijatannya dan ada kekuatan pijatannya tuh. Jadi di sini aku mau make up-an tapi pakai alat ini. Soalnya kalau aku lihat di TikTok tuh orang kayak pada susah gitu make up-annya ya karena tangannya bergerak-gerak sendiri. Oke, sebelum aku pakai produknya dan ngakuin tutorial makeup seperti biasa, jangan lupa subscribe dulu biar aku lebih semangat bikin videonya. Dan jangan lupa juga follow ke sosial media aku, Instagram dan TikTok. Nih, jadi kita pakai alatnya, ini di tangan sebelah kanan. Jadi di bawahnya tuh ada gelnya, jadi alatnya bisa nempel kayak gini. Oke, kita nyalain langsung. Jadi tangan kita tuh kayak pengen gerak sendiri tuh. Aneh sih ini. Ini aku lemesin aja. Tangan aku kayak gerak-gerak sendiri ya jarinya ya. Ini masih yang satu ya, yang kekuatannya satu. Kita coba yang dua kayak gimana. Au. Yang dua sakit banget. Sampai ke atas-atas gini. Tapi kayaknya seru nih kita pakai yang dua. Tapi ini asli sakit. Cepet-cepet aja ya. Ini pertama aku pakai cushion The Originate. Ya ampun, ngebukanya aja gak bisa. Jadi tangan kita tuh kayak jadi lemes gitu loh. Ini gimana bukanya? Serius gak bisa, kayak gak ada kekuatannya. Kita buka tangan kiri aja, tangan satu. Kita udah kebuka. Kayak gak ada kekuatannya asli. Ya ampun, ini gimana? Sakit ih. Ngetep-tepnya gak terlalu bisa ditekan karena ini kayak tangan kita tuh kayak ketarik-tarik gitu uratnya. Tapi ya sebenarnya bisa sih, cuman kayak tangan kita nih. Tuh, paham kan? Bisa kita tap-tap kayak gini. Yang aku bingung nanti kalau megang kuas, gimana ya? Kayak bikin eyeshadow, apalagi eyeliner, kayak nggak akan bisa deh. Ini juga untuk ngeratain pinggir. Di pinggirannya susah ya. Bisa sih ya. Jadi tuh kayak pinggiran kayak di hidung-hidung gitu tuh masih susah untuk dijangkau karena tangan ini gak bisa kayak neken banget, kayak gak ada kekuatannya. Oke, ini udah kayak gini ya. Seru sih tapi sakit. Kayak aku mau pindahin agak ke belakang kali ya. Ini tuh kayak sakit banget. Aku bisa menahan tangan supaya gak goyang-goyang tuh ya, tapi kayak jadi kenceng, harus kenceng gitu. Lanjut, kita pakein bedak, aku pakai something. Bedak tabur gampang lah ya, karena nggak perlu penekanan yang tinggi. Di sini belum kena cushion. Di bagian sini tuh belum kena cushion. Kalau kita kayak tekan gitu, tangannya langsung kayak sakit gitu. Itu alat sebenarnya kayak menyiksa nggak sih? Tapi ya, bapak mertua aku pernah nyobain alat ini. Dia kan tangannya stroke dan dia ternyata suka loh, katanya enak. Dah, lumayan pro ya walaupun tangannya goyang-goyang. Asli sakit banget, jadi aku mau berhentiin dulu. Biar istirahat dulu tanganku, asli sakit banget. Kayak ditarik gitu. Oke, abis ini kita mau pakai alis. Gimana coba ya pakai alis tapi pakai alat yang bikin tangan kita gini-gini. Lebih berasa kalau di sini ya, karena kayak mungkin kekuatannya lebih kuat di sini. Jadi di sini kayak berasa banget. Cuman tangan kita nggak seberapa gerak, ya kan? Kalau maju sini gerak banget, kayaknya mendingan dimajuin deh. Kayaknya better dimajuin, tapi memang sakit ya. Ini aku taruh maju banget tuh ya. Aku kasih langsung dua, berasa banget. Oke, pakai alis ya, alisnya tumpul lagi, diraut dulu. Rautnya tangan kiri. Oke, kita alis. Boleh megangnya aja, nggak ada kekuatan. Coba alis ya. Asli, ini nggak bisa diem. Gimana? Oke lah, kita akan berusaha menahan goyangan tangan sendiri. Oke. Udah kan ya? Nah, berhasil. Yang satu nih. Diam. Emang harus pelan-pelan sih.
Dah, nggak sama. Kayak tulen sini ya. Duh, kalau tangan neken tuh jadi sakit. Nah, ya udahlah, kayak gitulah ya. Sekarang kita lanjut eyeshadow aku pakai Vocalur. Ini aku penasaran mau coba kalau aku tambah lagi kekuatannya sampai mana ya. Au. Tangannya sampai ngetril. Ini aku lemesin padahal. Kayak semakin seru tapi semakin sakit. Oke. Kita pegang kuas nih. Geter-geter. Oke. Kita mulai. Oke, kita gini-gini aja. Padahal tadi niatnya aku mau sekalian dandan untuk pergi. Cuman kayaknya ini bakal caur hasilnya. Gak bakal rapi. Oke. Yang penting kewarnain ya. Asli pakai yang kekuatan 3 ini cukup sulit. Kalau pakai yang 1-2 tadi ternyata belum ada apa-apanya. Ya pas pakai yang ini tapi kayak geter-geter gitu, ya ampun. Lala, pala aku sampai ikutan miring-miring. Oke, kayak gini aja. Tambahin deh warna yang lebih tuanya. Oke. Untuk ngeblend aja tuh susah ya. Oke lah. Terus digini-giniin aja. Duh. Yang sebelah sini susah. Pakai tangan kiri aja. Malah gampangan pakai tangan ya, pakai kuas megangnya susah. Oke lah, kayak gini aja. Kita kasih warna shimmer deh. Bentar, tunggu jarinya. Shimmernya bagus banget, mantap. Kamera nggak seberapa kelihatan gonjreng ya, tapi di sini gonjreng banget. Kita lanjut eyeliner. Aku nggak yakin sih, ngebukanya aja susah. Oke. Gimana ya caranya? Aku sedang berpikir gimana caranya ini. Karena dia kan gerak-gerak begini ya. Ayo. Aku udah nahan banget aja dia masih gerak. Aku udah nahan banget padahal. Nggak yakin. Bisanya segini. Satu, aduh yang satu susah lagi. Kita gak bisa tangannya tuh kayak gini gitu. Mana ya? Masa terbalik makainya begini? Gak bisa yang belah sini. Kayak gini eyelinernya. Aku gak yakin bisa masang bulu mata. Apalagi jepit juga gak akan bisa karena kenceng ya. Gak ada kekuatan di jari-jari ini. Jadi kita gak usah pakai bulu mata. Ini aku mau langsung aja ke contour shading. Masih pakai Vocalur. Duh. Jika kita menekuk gini itu tuh sakit banget. Jadi kita harus lurus gini terus. Kita shading hidung dulu lah ya. Gimana ini? Bisa. Bisa yang sebelah sini, noh. Tapi yang sebelah sini gak bisa. Kayaknya aku yang harus miring. Nah, tangannya gak bisa nekuk begini, sakit banget. Kayak aku yang harus ngikutin kuasnya. Masih nggak nyata, kurang nyata. Kalau kalian mau pakai alat pijet ini biar seru, minimal pakai di angka 3 lah. Jangan yang 1 sama 2 kurang greget. Oke. Sorry ya, aku lagi pilek. Contour. Bisa lah. Bisa. Kayaknya pola dari si alat pijet ini gini ya. Kalau misalnya kita pakai angka 1, pertama kaget memang. Tapi lama-lama akan biasa. Karena udah kelamaan. Terus nanti aku naikin kedua. Lama-lama kayak biasa. Walaupun awalnya kayak sakit banget. Nah ini aku pakai 3. Tadi kan sampai gini-gini banget. Sekarang lihat deh. Udah gak seberapa. Tuh. Jadi kayak lama-lama tuh tangan terbiasa gitu ya. Oke, apakah kita harus menaikkan lagi ke angka 4? Oke, kita coba naikin lagi ya. Takut sebenarnya. Kita akan ke blush on. Aku masih pakai Vocalur nih. Blush. Dan kita akan menaikkan dia ke angka 4. Aduh, ini berasa banget. Sampai kayak gini. Aduh, ini berasa banget. Sampai geter-geter gitu alatnya loh. Oke, kita akan pakai blushnya. Bisa. Pas pakai ke sebelah sini tuh selalu kayak lebih sakit gitu loh. Bisa sih walaupun tangannya ngetril-ngetril ya.
cukup. Tanganku masih begini. Ininya tuh kayak ketarik banget loh. Oke, ini udah. Sekarang lip cream. Pertama aku pakai lip creamnya Saint by Sandra. Ini lip tint deh, yang shade-nya Girlicious. Bisa buka lip cream sembari ngaca. Udah aku tekan tapi belum. Ngeri nih, ngeri. Coret. Udah gini aja gak usah diombre ya, susah soalnya kayak muka kita yang harus ngikutin tangannya. Sekarang kita pakai highlighter. Bisa. Jadi dong. Naruh kuas di ininya aja jatuh-jatuh. Nah udah deh, makeupnya selesai kayak gini. Nih, sekarang kekuatan 4 udah gak seberapa ngetril ya tuh. Oke, kita matiin akhirnya. Tanganku beristirahat. Asli sininya tuh jadi kayak lemes-lemes banget. Kalian kudu coba nih. Aku tuh udah beli 2 untuk aku mainin sama timku. Yang pengen aku mainin ini challenge bareng sama tim aku, komen di bawah. Kalau banyak yang komen, aku buru-buru bikin videonya. Oke, jadi kayak gini hasil makeupnya, lumayan banget. Cuma di eyeliner ini nggak rapi ya, karena memang susah banget untuk eyeliner, mohon maaf. Apalagi bulu mata, aduh nggak akan bisa. Karena bener-bener kayak goyang-goyang terus. Alis lumayan lah walaupun nggak sama, tapi complexion rata ya. Oke deh, jadi kayak gitu challenge menggunakan alat pijat mini ini untuk tutorial makeup. Kira-kira kalau pakai alat pijat ini challenge apa lagi ya? Coba dong komen di bawah, nanti aku bikin videonya. Oke, jadi segitu aja. Makasih banget udah nonton video aku sampai habis. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.